Seseorang berbicara lirih di sebelahku, mungkin saking tegangnya melihat laju mobil yang serasa membelah jalan di depan. Aku sangat tidak sadar seorang laki-laki duduk di sebelahku memegang kemudi. Laki-laki itu masih muda. Murung tampak meliputi wajahnya yang tampan. Air mata mengalir deras membasahi pipinya. "Tidak ada gunanya aku hidup tanpamu, Laura." Bergidik, aku mendengarnya. Pemuda itu berniat bunuh diri. Dan lagi-lagi kereta api, meskipun tidak benar-benar berada pada saat kejadian, tetapi aku seakan bisa merasakan benturan dahsyat yang menghancurkan mobil beserta orang di dalamnya saat mobil menerobos palang pintu kereta api. Napasku terengah-engah, tubuhku masih terasa gemetar. Residul memori tragis yang kumasuki dari arwah-arwah yang mati penasaran membuat tubuhku lemah. Gontai langkahku menapaki jalan berkabut. Tatapan arwah-arwah tersesat di sekitarku masih tak beralih mengikutiku. Hampir kembali aku menabrak sosok arwah lain ketika sebuah tangan dingin menarikku menjauh. Saat aku sadar, aku sudah berada di suatu tempat yang tidak asing bagiku. Kulihat Bapak, Simbok, dan Kang Supri duduk satu meja. Tampaknya mereka sedang serius membicarakan sesuatu. Tidak salah lagi, saat ini aku berada di dalam rumahku. Memori Kang Suprika. "Tolong, Nak Supri mau mengerti." Suara Bapak berbicara. Penasaran, aku berjalan mendekat. Kulihat Kang Supri hanya diam menundukkan kepala. "Akan sangat berbahaya bagi Narsi jika Nak Supri memaksa ingin menikahinya. Weton kalian tidak cocok, bahkan bertolak belakang." Aku terkejut. Kang Supri ingin menikahiku. Tidak pernah dia membicarakan soal pernikahan sebelumnya. Diam-diam aku terharu. "Pantangan bagi kami yang mewarisi bakat dari leluhur kami untuk menikah dengan orang yang memiliki weton lahir yang bertolak belakang. Nasib sial akan selalu mengikuti, terutama bagi orang yang memiliki bakat itu. Bagaimana jika saya membawa Narsi pergi, Pak, jauh dari kampung ini?" "Percuma, Nak. Bakat leluhur itu ada di dalam tubuh Narsi. Ia akan mengikuti kemanapun Narsi pergi. Bakat itu menyatu sejak Narsi lahir. Nah, mungkin bisa dihilangkan meskipun Nak Supri membawanya pergi jauh." Suasana kemudian hening. Kang Supri terlihat gelisah. "Kalau Nak Supri memang sayang dan peduli dengan Narsi, tolong jauhi dia. Jangan pernah dekati Narsi lagi." Pinta Simbo dengan nada memohon. "Tidak," teriakku protes. Tentu saja mereka tidak mendengar teriakanku. Kenapa mereka tidak memberitahuku sejak awal? Kenapa semua ini dirahasiakan padaku? Ini tidak adil. Beberapa saat kemudian, kulihat Kang Supri berjalan gontai, pergi setelah berjanji pada Bapak dan Simbo untuk tidak menceritakan pertemuan hari itu padaku. Karena inikah Kang Supri pergi dari kampung? Sungguh, aku baru mengetahui kejadian yang sebenarnya. Air mataku mulai menggenang. Ada rasa menyesal selama ini membenci Kang Supri karena telah meninggalkanku. Dadaku terasa sesak. Tak kuasa aku menahan air mata yang akhirnya tumpah membasahi pipiku. "Maafkan aku, Kang." Tiba-tiba aku terseret ke tempat lain dan berpindah-pindah mengikuti alur memori kejadian yang menimpa Kang Supri. Bagaimana Kang Supri mulai terjerumus pada minuman keras sampai berguru pada ajaran sesat. Semua terjadi karena kegalauan hatinya. Pedih dan sakit yang kurasakan selama ini mungkin tidak jauh beda dengan apa yang dirasakan Kang Supri. Kehadiran Bu Rahayulah yang kemudian bisa mengembalikan dan menyadarkan Kang Supri. Dia tinggalkan ilmu sesatnya, bahkan berhenti minum. Tetapi nampaknya sang pemilik ilmu tidak ingin melepaskan Kang Supri begitu saja.
Perjanjian yang sudah terikat tidak bisa dibatalkan. Ritual mengerikan harus tetap dilanjutkan sampai genap 7 darah perawan ditumbalkan. Sang pemilik ilmu mulai merasuki dan mengendalikan Kang Supri, membuatnya tidak berdaya, dan akhirnya melanjutkan melakukan ritual terkutuk. Karena tertekan dan merasa bersalah, Kang Supri kembali terjerumus pada minuman keras. Temperamennya menjadi sering tidak terkendali, hingga peristiwa tragis yang menimpa Bening terjadi dan berakhir dengan tewasnya Kang Supri. Celakanya, perjanjian itu tidak serta-merta terhenti dengan tewasnya Kang Supri. Sang pemilik ilmu tetap menuntut janji yang telah disepakati. Dengan menguasai arwah Kang Supri, sang pemilik ilmu melanjutkan ritual terkutuk menuntut tumbal 7 darah perawan. "Tolong aku, Narsih. Jangan biarkan aku melakukannya lagi. Jangan biarkan dia menguasaiku." Aku terkejut. Arwah Kang Supri sudah berdiri di hadapanku. Rupanya aku telah kembali berada di alam mereka. Suasana seram berkabut di tempat aku berdiri saat ini terlihat semakin seram, dengan arwah-arwah mengerikan yang rasa-rasanya semakin bertambah banyak bermunculan di sekitarku. Mereka seperti mengelilingiku. Tatapan mereka juga tidak lepas dariku. "Tolong aku, Narsih." Suara bisikan Kang Supri terdengar lagi. "Bagaimana caranya aku menolongmu, Kang?" Aku sangat ingin menolong Kang Supri, tetapi sampai detik ini aku masih belum menemukan caranya. "Jangan biarkan dia mengambil tumbal yang terakhir." "Iya, Kang, aku tahu. Apapun yang terjadi, tak akan kubiarkan dia menyeret arwah Kang Supri dan menjadikannya bagian di alam mereka yang terkutuk. Sudah cukup penderitaan yang kami lalui. Aku tidak ingin hidup dengan penyesalan yang akan selalu mengantui." "Aku pasti menolongmu, Kang." Tiba-tiba saja terdengar bisikan-bisikan di sekelilingku, bersaut-saut suara laki-laki dan perempuan. Awalnya tidak begitu jelas, sampai kemudian aku bisa menangkap, mendengar lebih jelas. Itu adalah gemuruh bisikan minta tolong. "Tolong aku, tolong aku, tolong aku." Aku tercekap. Suara bisikan-bisikan itu rupanya datang dari arwah-arwah yang berdiri di sekelilingku. Kuedarkan mataku. Penampakan mereka yang mengerikan benar-benar membuatku berkidik. Selama bukan kasus bunuh diri, mungkin aku bisa menolong mereka. Tetapi saat ini, aku tidak punya banyak waktu. Masih ada urusan yang lebih mendesak. Tiba-tiba arwah-arwah itu seperti bergerak terbawa kabut mendekatiku dari segala arah. Tangan-tangan mereka terangkat seakan hendak meraihku. "Tolong aku, tolong aku, tolong aku." Aku menggigil, tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan arwah sebanyak itu. Sampai kemudian mataku beradu dengan mata arwah Kang Supri. Seperti ada tarikan kuat, seketika rohku tersedot kembali masuk ke ragaku. Aku tersentak bangun, kuhirup napas dalam-dalam, berusaha mengisi rongga paru-paruku yang terasa kosong. Kini aku telah kembali berada di kamar loteng, tetapi aku tidak melihat Burahayu di sampingku. Kemana dia? Seharusnya dia ada di sini. Terakhir aku ingat, dia jatuh di sampingku saat hendak menyerangku sebelum aku mengalami moksa ketika berusaha menyalurkan energiku untuk mengusir arwah Kang Supri dari tubuhnya. Bergegas aku bangkit dan mencarinya. Khawatir terjadi sesuatu dengan Camilla. Terakhir gadis itu tengah kerasukan. Dan kini arwah Kang Supri yang dikendalikan oleh iblis sang pemilik ilmu mengincar Mila melalui tangan Burahayu. Menyelamatkan Mila itu sama artinya dengan menyelamatkan arwah Kang Supri, karena Mila adalah calon tumbal darah perawan terakhir. Pemikiran itu membuat semangatku bertambah, tetapi apa yang kemudian tampak di depan mataku
membuatku tercekat, dan jantungku serasa berhenti berdetak. Tubuh Mila tergolek di lantai tak bergerak. Sementara di sampingnya, Bu Rahayu bersimpuh bersiap dengan pisau terhunus. Mila dalam bahaya. Aku panik melihat Bu Rahayu yang mulai mengangkat tangannya sampai di atas kepalanya dengan pisau terhunus. Di depannya, tubuh Mila masih tergolek tak bergerak di lantai. Ada yang membuatku menggigil. Tiba-tiba wajah Kang Supri muncul, tersenyum ganjil, menatapku di antara wajah Bu Rahayu. Wajah pucatnya terlihat samar, hilang muncul tidak begitu jelas, seperti menimpa wajah Bu Rahayu. Senyum sinisnya seakan mengecehku, merasa menang bahwa sebentar lagi tumbal terakhir akan dikorbankan. Otakku berpikir keras, apa yang harus kulakukan untuk menyelamatkan Mila. Tidak cukup waktu bagiku untuk berlari menerjang. Bu Rahayu tentu lebih cepat mengucamkan benda tajam di tangannya ke tubuh Mila. Hentikan, Kang! Teriakku seketika karena tidak ada jalan lain yang lebih baik terlintas di otakku. Bukankah Kang Supri tidak ingin menjadi bagian dari iblis terkutuk? Kang Supri tertawa. Lawan, Kang! Lawan dia! Jangan biarkan dia menguasaimu. Tolong, Kang. Aku tidak ingin kehilangan Kang Supri lagi. Air mataku menggenang. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Penampakan wajah arwah Kang Supri mendadak berubah-ubah. Antara wajah dengan senyuman ganjil dan wajah dengan raut seperti mengerang. Kedua raut wajah itu muncul silih berganti di atas wajah Bu Rahayu. Seperti saling berebut posisi satu sama lain. Aku bisa merasakan saat ini arwah Kang Supri tengah berupaya melawan iblis yang menungganginya. Lawan dia, Kang! Lawan dia! Perubahan bayangan wajah Kang Supri semakin cepat, silih berganti. Seperti pertarungan antara raut wajah antagonis dan protagonis. Tiba-tiba terdengar teriakan menggema di dalam kamar, bersamaan dengan hilangnya bayangan raut wajah Kang Supri di atas wajah Bu Rahayu. Suasana mendadak hening, Bu Rahayu terdiam mematung dengan kedua tangan, masih terangkat menggenggam pisau. Aku tidak tahu siapa di antara arwah Kang Supri atau iblis yang menguasainya, yang memenangkan pertarungan. Tetapi aku harus segera mengambil tindakan. Tidak ada waktu lagi untuk berpikir. Bergegas aku menghampiri. Jantungku berdegup cepat melihat pisau terhunus di tangan Bu Rahayu. Hanya satu gerakan saja maka pisau akan langsung menancap di tubuh Mila. Memindahkan tubuh Mila, itu yang terlintas di pikiranku. Dan itu yang harus kulakukan sekarang. Kuraih kedua tangan Mila, kemudian menyeret tubuhnya menjauh dari hadapan Bu Rahayu. Tetapi baru saja aku lakukan, kepala Bu Rahayu tiba-tiba bergerak. Perempuan parubaya itu menoleh dan menatapku. Aku terkesiap. Napasku tertahan. Tatapan matanya membuatku bergidik. Menyadari tubuh Mila bergeser, tatapan Bu Rahayu berpindah ke Mila. Celaka. Nyawa Mila di ujung tanduk. Buru-buru ku seret kembali tubuh Mila menjauh. Hal yang ku takutkan terjadi. Pisau di tangan Bu Rahayu mengucam deras ke arah tubuh Mila. Panik, aku hanya bisa terus menyeret tubuh Mila sekuatku. Beruntung pisau mengucam di antara paha Mila, nyaris mengenai selangkangannya. Lolos dari maut kali ini bukan berarti keadaan Mila sudah aman. Melihat Bu Rahayu berusaha mencabut pisau yang menancap di lantai kayu, membuatku berupaya lebih keras, menyeret tubuh Mila menjauh. Bukan hal mudah bagiku menyeret tubuh Mila yang secara fisik lebih tinggi dariku, juga mengingat usiaku yang sudah kepala empat. Napasku tersengal. Tidak mungkin menyeret lebih jauh lagi karena saat ini Bu Rahayu sudah kembali berdiri dengan pisau terhunus.
Detik berikutnya, perempuan paruh baya itu sudah bergerak menerjang. Tidak ada jalan lain, aku harus maju menghadapi Burahayu yang tengah dalam pengaruh arwah Kang Supri yang dikuasai oleh iblis. Aku sadar, tidak mudah menghadapi seseorang yang dirasuki atau dikuasai oleh makhluk gaib. Ada dua kekuatan di sana yang jelas berbeda. Butuh tenaga dan konsentrasi ekstra, karena tidak bisa hanya fokus ke salah satunya. Tubuh Mila aku tinggalkan, tergolek di lantai, sementara aku maju menghadang Burahayu. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk menyelamatkan Mila, sekaligus menyelamatkan arwah Kang Supri, apapun resikonya. Dalam hati mantra tetap kubaca untuk membentengi diri dari serangan gaib yang tidak terduga. 1-2 serangan berhasil kuhindari, tetapi pada serangan ketiga, aku tak bisa menghindari sabetan pisaunya. Darah mengucur dari luka sobek di tangan kiriku. Seakan tidak memberiku kesempatan, serangan bertubi-tubi kembali diarahkan padaku. Sabetan dan ucapan pisau terus mengincar tubuh dan kepalaku. Burahayu bak kesetanan. Aku berupaya terus menghindar dan sesekali menangkis. Sebisa mungkin bertahan dan menahan sakit di tanganku, sambil menunggu celah untuk menyerang balik. Kesempatan itu akhirnya tiba saat dari arah tangga, tiba-tiba terdengar kegaduhan, disusul langkah-langkah kaki menaiki anak tangga. Pak Yahya kemudian muncul dari balik pintu bersama dengan dua orang pemuda. Meski agak terlambat, tetapi aku merasa lega. Laki-laki berpeci dan bersorban itu akhirnya datang. Astagfirullah, Bu Yayu, ada apa ini? Teriak laki-laki yang berusia sepantaran dengan Burahayu itu. Perhatian Burahayu beralih ke Pak Yahya, memberiku peluang untuk merebut pisau di tangannya. Tetapi genggaman tangan Burahayu sangat kuat, hingga kami bergulat memperebutkannya. Ketika Pak Yahya hendak menolong ikut merebut pisau dari tangan Burahayu, aku melarangnya. Mundur, Pak. Tolong bawa saja Mila secepatnya keluar dari sini. Teriakku di sela upayaku merebut pisau. Cepat, bawa keluar dari situ. Perintah Pak Yahya pada kedua pemuda yang datang bersamanya, sambil menunjuk tubuh Mila yang masih tergolek di lantai. Melihat dua pemuda tengah berusaha menggotong tubuh Mila, mata Burahayu mendelik tajam, menatap mereka. Jeritan yang mendirikan bulu roma tiba-tiba keluar dari mulutnya, dan serta-merta pintu kamar terempas menutup dengan sendirinya. Salah satu pemuda bergegas berusaha membuka kembali pintunya, tetapi tidak berhasil. Dari sini nampaknya Pak Yahya mulai sadar ada yang tidak beres. Ada makhluk gaib yang tengah menguasai Burahayu. Laki-laki paruh baya imam masjid kampung itu mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran untuk menghalau jin dan setan yang bersemayam di tubuh Burahayu, sambil mengepalkan tangannya yang menggenggam tasbih ke depan. Bukan cuma Burahayu yang bereaksi, bahkan Mila yang dari tadi tergolek tak bergerak, tiba-tiba menggeliat-geliat di lantai sambil menggeram dengan suara aneh. Kedua pemuda yang tadi hendak membawa Mila keluar mundur melihat gelagat ganjil Mila. Mereka nampak ketakutan. Jangan tinggalkan gadis itu, pegang dia, jangan dilepas, perintah Pak Yahya. Kedua pemuda itu nurut meski terlihat ragu, apalagi gerakan Mila yang semakin liar dalam pegangan mereka. Kalian jangan takut, apapun yang terjadi, jangan sampai kalian lepaskan, perintah Pak Yahya. Lagi-lagi Burahayu yang menjerit melengking membuat merinding yang mendengarnya. Masih bergulat denganku merebutkan pisau, tiba-tiba lampu padam. Suasana seketika gelap gulita, hening. Jeritan Burahayu dan geraman Mila pun tak terdengar lagi.
Entah bagaimana, aku yang saat itu masih berusaha merebut pisau dari tangan Bu Rahayu, tiba-tiba terlepas. Celaka. Kini aku tidak tahu perempuan parubaya itu ada di mana. Suasana masih hening dan gelap gulita. Sangat mencekam. Tiba-tiba lampu menyala kembali dan Bu Rahayu sudah berdiri persis di sebelah Pak Yahya. Wajahnya kini terlihat mengerikan. Mulutnya terbuka lebar di samping telinga Pak Yahya. Memperlihatkan gigi-giginya yang runcing dan hitam. Rupanya sang iblis mulai menunjukkan wujudnya. Aku sadar bahaya mengancam Pak Yahya, seketika berteriak mengingatkan. "Awas, Pak!" "Allahu Akbar!" teriak Pak Yahya terkejut sambil bergerak menjauh. Ayat-ayat suci Al-Quran kembali dibacanya keras-keras. Aku tahu, itu adalah bacaan ruqyah. Ayat-ayat untuk mengusir segala jin, setan, dan iblis. Aku pernah melihatnya di YouTube. Benar saja, Bu Rahayu mengerang-erang, bergerak-gerak liar sambil menutupi kedua telinganya. Suaranya menggema di dalam kamar, terdengar menyeramkan. Tetapi, ya ampun, pisau itu kulihat masih juga di dalam genggaman tangannya. Jujur, benda tajam itulah yang lebih aku cemaskan. Dan sejauh ini, aku masih belum berhasil merebutnya. Kembali iblis dalam tubuh Bu Rahayu berteriak keras dengan suara berat menyeramkan, diikuti benda-benda yang ada di dalam kamar, berjatuhan seperti ada gempa. Tubuh Pak Yahya sampai terempas mundur beberapa langkah. Tatapan Bu Rahayu kemudian beralih ke Mila, yang kini kembali diam, tak bergerak di lantai. Kedua pemuda yang memegangi tangan Mila tampak ketakutan ketika Bu Rahayu bergerak mendekat. "Kalian jangan bergerak," perintah Pak Yahya pada mereka, sambil terus membacakan ayat-ayat Quran. Aku tidak mau mengambil resiko, kemungkinan terburuk bisa saja terjadi pada Mila. Buru-buru aku mengabur mengadang Bu Rahayu, tetapi aku lengah, mengambil posisi terlalu dekat dengan Bu Rahayu. Pisau itu terlalu dekat dengan tubuhku. Kurasakan darah merembes dari perutku yang terasa panas dan nyeri. Secepat itu pisau telah merobek menembus perutku. Lututku bergetar, tubuhku mulai goyah. Kupegang kuat tangan Bu Rahayu yang menggenggam pisau yang masih tertancap di perutku. Kutatap lekat matanya. "Maafkan aku, Kang." Hanya itu yang terucap dari bibirku. Aku merasa gagal memenuhi janjiku. Untuk beberapa detik Bu Rahayu seperti tertekun. Sempat kulihat kilauan matanya berkaca-kaca. Kemudian raut wajahnya yang mengerikan berangsur kembali normal. "Tidak," jerit Bu Rahayu. Tetapi di telingaku, bekik histeris Kang Suprilah yang kudengar. Bisa kurasakan Kang Supri kembali berusaha melawan iblis yang menguasai arwahnya. Raga Bu Rahayu tiba-tiba meronta-ronta, meninggalkanku yang jatuh tersungkur ke lantai dengan pisau masih menancap di perutku. Pandanganku mulai kabur, tubuhku tiba-tiba terasa dingin. Samar-samar masih bisa kudengar ayat-ayat Quran yang terus dibacakan oleh Pak Yahya sebelum kesadaranku benar-benar hilang. Masih bisa kulihat Kang Supri datang menghampiriku. Air matanya berlinang, tetapi bibirnya tersungging senyuman yang terlihat dipaksakan. Aku membalas senyumannya, tetapi bibirku tak lagi bisa digerakkan. Nampaknya Kang Supri berhasil mengusir iblis yang menguasai arwahnya karena dibantu oleh bacaan ruqyah yang terus-menerus dari Pak Yahya. Agak jauh di belakang Kang Supri, kulihat Bening dan ayahnya berdiri menatapku. Mereka terlihat sedih, tetapi senyum juga menghiasi wajah mereka. "Terima kasih, sayang. Maafkan aku." Suara Kang Supri terdengar menyejukkan. Penantianku selama ini terbayar sudah. Akhirnya bisa kulihat lagi wajah dan senyumannya
yang lama kurindukan, meski hanya sekejap, dan di alam yang berbeda. Sudut pandang Camilla. Aku masih terbaring lemah. Sudah 1 minggu berlalu sejak kejadian mengerikan itu. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa keluar dari rumah itu. Terakhir yang masih kuingat, aku dikelilingi oleh sosok-sosok menakutkan di kamar loteng. Mbak Desi, Mbak Tia, dan teman kos lainnya yang banyak bercerita padaku 2 hari yang lalu ketika mereka datang menjengukku. Kami mendengar suara-suara aneh yang menakutkan di kamar loteng malam itu. Entah apa yang terjadi saat itu di sana. Waktu itu kami baru saja pulang, bertepatan dengan Bisumi dan Pak Yaya datang. Cerita Mbak Desi. Bisumi bilang, kamu ada di kamar loteng bersama Bu Rahayu dan Mbak Narsi. Kami sangat mengkhawatirkanmu, tetapi Pak Yahya melarang kami naik. Mereka bercerita, aku dan Bu Rahayu kerasukan penunggu kamar loteng. Oleh Pak Yahya, malam itu juga kami berdua berhasil disembuhkan setelah dirukia beberapa lama. Tetapi malang bagi Bu Rahayu yang tidak bisa kembali seperti sebelumnya. Saat ini beliau masih dirawat di rumah sakit jiwa. Sementara Mbak Narsi tidak bisa tertolong jiwanya karena pendarahan hebat dari luka di perutnya. Mbak Narsi meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit malam itu. Ujar Mbak Tia lirih. Maafkan kami, Mil. Aku merasa sangat kehilangan. Aku bahkan belum sempat berterima kasih atas semua yang dilakukannya untuk menyelamatkanku. Kata Pak Yahya, kalau tidak ada Mbak Narsi malam itu, mungkin kamu tidak tertolong. Iya, aku tahu. Bahkan sejak awal, mungkin aku sudah tidak bernyawa seandainya Mbak Narsi tidak menolongku. Ulir bening kembali menetes dari sudut mataku. Mbak Narsi telah mengorbankan nyawanya untukku, tetapi aku tidak bisa membalas pengorbanannya. Ada satu yang masih belum kutemukan jawabannya, apa yang sebenarnya disembunyikan Mbak Narsi dari kamar kosong itu. Ada hubungannya apa Mbak Narsi dengan kamar itu? Ah, sudahlah. Biar itu menjadi rahasia Mbak Narsi. Rahasia yang akan selalu tersimpan abadi bersamanya. Malam ini aku sendirian di dalam kamar. Suasana temaram dan sunyi di dalam kamar masih juga belum bisa membuatku tertidur. Peristiwa itu masih sering terngiang meski sudah beberapa bulan berselang. Kuputar radio untuk sekedar menemani kesendirianku. Beberapa saat kemudian lagu itu mengalun, terdengar sadu dan menghanyutkan. Tiba-tiba aku merinding. Entah setiap mendengar lagu itu, aku selalu teringat Mbak Narsi. Dulu aku sering mendengar lagu itu dari kamar Mbak Narsi ketika aku melewati depan kamarnya. Aku tidak tahu memori apa yang dirasakan Mbak Narsi setiap mendengar lagu itu. Saat itu aku hanya menganggapnya biasa saja. Tapi kini setelah semua kejadian itu, setiap mendengar lagu itu diputar, bulu kuduku selalu merinding. Herannya, aku bahkan tidak pernah berniat menghentikan lagunya. Selalu kudengarkan sampai bait terakhir, tetapi malam ini ada yang berbeda. Aku melihat bayangannya di balik tirai jendela. Mbak Narsi berdiri di luar jendela kaca kamarku. Aku menggigil. Tiba-tiba teringat Mbak Narsi yang belum sempat menutup mata batinku yang pernah dibukanya waktu itu. Bahkan sampai akhir hayatnya. Jantungku berdegup cepat. Bayangan Mbak Narsi di balik jendela dan alunan lagu sadu itu semakin membuat tubuhku menggigil. Dia masih berdiri di sana, seakan ikut menikmati setiap bait syair lagunya. Sekian cerita yang berjudul Kamar Loteng yang ditulis oleh Ayat Zak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.